Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi ustazah-ustazah. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nathan atau Sidang Kurniawan dari kelas 3 Excellent. Dalam kesempatan kali ini, Nathan akan menyampaikan materi yang berjudul Adab Bertamu. Bertamu adalah bagian silaturahmi yang disukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nathan jelasin materinya, Nathan punya pertanyaan nih. Kalian pernah tidak mengunjungi rumah saudara, teman, ataupun tetangga? Ternyata bertamu itu ada aturannya loh. Lalu apa saja itu? Yang pertama, meminta izin dan mengucap salam. Teman-teman, kalau kita ingin bertamu, hendaknya kita meminta izin dan mengucap salam dengan sopan ya. Ini contohnya. Assalamualaikum, Pak, Bu. Assalamualaikum, Pak, Bu. Tidak berteriak-teriak seperti ini. Halo, halo, ada orang gak? Seperti dijelaskan dalam hadis berikut ini. Minta izin masuk rumah itu 3 kali. Kalau diizinkan, masuklah. Kalau tidak, pulanglah. HR Bukhari dan Muslim. Yang kedua, tidak bertamu di sembarangan waktu. Teman-teman, kalau kita ingin bertamu, hendaknya kita harus tahu waktu yang tepat ya. Kita tidak boleh mengganggu waktu tuan rumah belajar, istirahat. Kita tidak boleh bertamu berlama-lama atau di jam-jam yang sibuk ya teman-teman. Yang ketiga, menjaga sopan santun dan perilaku. Teman-teman, kalau kita ingin bertamu, hendaknya kita harus sopan dan santun. Kita tidak boleh memasuki area pribadi tuan rumah seperti kamar tidur, dan kita tidak boleh memberantaki rumah orang lain. Yang keempat, jangan bertamu terlalu lama. Biasanya karena kita asik main, ngobrol, bertamunya dari pagi sampai malam, sampai melupakan ibadah, sholat, astagfirullahaladzim, itu tidak baik ya teman-teman. Sebaiknya kita main atau ngobrol secukupnya saja. Yang kelima, pamit. Teman-teman, kalau kita sudah bertamu, hendaknya kita pamit dengan kata-kata yang sopan ya teman-teman kepada tuan rumah. Nah, itu tadi aturan-aturan bertamu dalam Islam. Semoga bermanfaat ya. Sebelum Nathan akhiri, Nathan punya pantun nih. Bunga melati di pekarangan, rajin disiram agar cepat besar. Saya masih banyak kekurangan, namanya juga masih belajar. Sekian dari Nathan. Mohon maaf banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.